يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم امين يا رب العالمين. وبعد، قال: sekiranya tidak pun ada perintah batin ini dan hanya lakuan Allah, maka ini memerlukan penyerahan. Jika kamu telah mencapai hakikat sebenarnya, yang juga digelar keadaan tenggelam, yakni mahwu atau fana, maka itu adalah keadaan peringkat abdal. Mereka yang pecah hatinya kerana Allah. Satu keadaan yang dipunyai oleh orang-orang yang betul-betul berjiwa tauhid. Satu keadaan yang dipunyai oleh orang-orang yang dilimpahi dengan cahaya kerohanian. Orang yang berilmu dengan kebijaksanaan yang tinggi. Mereka yang jadi ketua daripada segala ketua, pelindung dan penjaga orang ramai, khalifah Allah dan walinya, dan orang-orang yang dipercayainya. Mematuhi perintah dalam hal-hal demikian itu ialah melawan nafsumu sendiri dan membebaskan dari bergantung kepada sebarang daya dan upaya, dan kosong daripada segala kehendak dan tujuan. Dan kosong daripada segala kehendak dan tujuan berkenaan apa sahaja yang bersangkutan dengan dunia dan akhirat. Buka lampu. Maka jadilah kamu hamba raja itu dan bukan hamba kerajaan. Hamba kepada perintah Allah dan bukan nafsu-nafsu badannya semata. Dan jadilah kamu seperti bayi dalam pelukan ibunya, atau seperti mayat yang sedang dimandikan oleh orang, atau seperti orang sakit yang tidak sedarkan diri di hadapan doktor. Dalam semua hal yang di luar sempadan suruhan dan tegahan. Kemudian kata musannif syarahan yang ke-11. Okey. Kita sambung sekali lagi syarahan yang ke-10. Panjang lebar kita duk bincang syarahan yang ke-10 ni. Semuanya berkaitan dengan secara umumnya adalah berkaitan dengan komunikasi rohani. Berkaitan dengan komunikasi itu spesifik sangat. Perjalanan rohaniah, itu lebih umum. Ya, kita sedang bercakap berkaitan dengan bagaimana rohaniah kita bergerak, bagaimana rohaniah kita berjalan, bagaimana rohaniah kita berlaku, ya, sebagai perjalanan untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah berbincang tentang itu. Pada kebanyakan perbincangan terkait dengan hal itu, sehingga kita menemui dalam perjalanan itu ada komunikasinya, dan komunikasi itulah yang kita sebut dengan komunikasi rohaniah. Ya, dan bagaimana komunikasi rohaniah itu boleh berlaku. Nah, di situ kita bincang panjanglah. Ada hukum yang kita kena patuh. Ada apa. Kita bincang panjang dah. Hari ini kita nak sambung je lah. Ya. Lanjutan daripada apa yang telah kita bincangkan. Kata musannif rahimahullah ta'ala. Sekiranya tidak pun ada perintah batin ini. Nah, ini apa? Ini terakhir kita bincang tentang perintah batin. Jadi dalam komunikasi rohani ataupun komunikasi ilham itu, ya, dia ada satu perkara yang disebut sebagai perintah batin. Ya kan? Jadi perintah batin yang datang daripada rohaniah yang suci bersih.
bukan perintah batin yang datang daripada rohaniah yang kabur. Ya, perintah batin yang datang daripada rohaniah yang kabur tidak lain tidak bukan daripada nafsu. Daripada nafsu kita. Jadi kalau ada hadu ajak kecek, pujuk, duk ajak buat merapu, buat benda-benda lara, bercanggah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul, nah itu sebenarnya komunikasi rohaniah. Komunikasi nafsu. Nafsu yang berkomunikasi, bukan rohaniah kita. Ya, nah itu. Jadi hakikatnya komunikasi rohaniah itu macam mana? Komunikasi rohaniah adalah ilham yang membawa kita kepada ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekurang-kurangnya itu bezalah. Ya. Sekurang-kurangnya itu beza antara nafsu kita, komunikasi nafsu dengan komunikasi rohani kita. Itu beza. Ya. Okey. Jadi kita lanjutkan kata musannif ya. Sekiranya tidak pun ada perintah batin ini. Adakalanya meskipun rohaniah kita itu bersih, meskipun rohaniah kita itu cantik, bagus. Ya. Tetapi ada kalanya tidak ada komunikasi itu. Jadi seolah-olah rohaniah kita bisu, seolah-olah, ya kan? Jadi tidak ada komunikasi itu. Nah, ini disebut sebagai kita katakan sebagai kadang-kadang. Ya. Lazimnya orang yang rohaniahnya bersih dan berhubungan dengan Allah SWT pasti ada komunikasi rohaniah sekalipun fizikalnya bisu dan sebagainya. Ya, itu lazim. Dan musannif maksudkan di sini ada kalanya tak ada. Tak ada komunikasi itu. Kalau ditanya siapa yang tak ada komunikasi itu, lazimnya adalah orang-orang yang benar rohaniahnya, ya kan? Tetapi dia diarahkan oleh Allah mengikut seseorang. Ini pernah dalam huraian-huraian syekh-syekh kami. Ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Allah tidak memberi komunikasi dengannya. Tetapi Allah menghendaki dia mengikut seseorang. Itu ada. Kan? Jadi dia perlu ikutlah siapapun dia. Kadang-kadang dia pun tok guru juga secara fizikalnya. Kan? Tetapi ada kelemahan-kelemahan dari sudut rohaniahnya yang menyebabkan Allah meletakkan dia mengikut seseorang yang lebih rendah daripada dia dari sudut ilmu. Dari sudut ilmu pengetahuan. Menuntut dia tawaduk dan sebagainya. Ya kan? Dan mengikut orang yang lebih rendah ilmu pengetahuannya itu. Faham? Ini dalam konteks kerohanian. Nah, ini berlaku. Ini ada. Sampai-sampai dia hilang apa nama, egonya hilang. Ego lah orang panggil kan? Mungkin ego dia sebagai orang alim dan sebagainya. Hilang ego itu. Kenapa? Kerana dia diarahkan ataupun dibawa oleh Allah untuk mengikuti orang yang lebih rendah daripadanya. Jadi barangkali Allah SWT nak mengajak dia supaya buang ego itu. Atau buang sombong, buang apa-apa-apa yang mungkin ada. Okey. Jadi katanya sekiranya tidak pun ada perintah batin. Kalau tidak ada perintah batin, macam mana? Dan hanya lakuan Allah yang ada, hanya lakuan Allah. Lakuan Allah yang Golik sebutkan tadi itu. Allah menggerakkan kita ikut orang ini, ikut orang itu tanpa ada komunikasi. Maka ini memerlukan penyerahan katanya. Kalau keadaan kita macam ni, memerlukan kepada kita menyerah diri kepada Allah SWT. Di sisi lain disebut kembali menyerah diri. Ada menyebutkan begitu. Ya. Kembali menyerah diri seperti mana yang kita bincang dalam pengajian-pengajian kitab lainlah. Itu kembali tunduk, tawaduk, redha, kembali meneliti diri sendiri. Ada tak kena dekat mana, kurang dekat mana, tak betul dekat mana, salah dekat mana. Begitu, ya kan? Kemudian berusaha membersihkannya, membuangnya daripada diri kita. Itu keadaan-keadaan lah yang mungkin terjadi. Nah, itulah maksud. Dan hanya lakuan Allah, maka ini memerlukan penyerahan.
Jadi kita tengok kepada lakuan Allah itu satu hal, memerlukan kita menyerah dirilah. Memerlukan kita tunduklah, memerlukan kita tawaduklah. Ha, macam itu. Kadang-kadang bab-bab macam ni pun satu hal juga. Dia orang duk panggil ustaz, orang duk panggil tok guru, lepas tu dia nak pergi duduk dengan orang-orang yang lebih rendah daripada dia, macam mana? Ha, itu pun satu keadaan yang mungkin berlaku. Ha, jadi kalau dalam konteks lain kita nak katakan apa? Allah Subhanahu Wa Taala melalui af'alnya akan membersihkan diri kita daripada apapun sehingga kita tunduk setunduk-tunduknya, serah diri seserah-serah dirinya, ya kan? Apa yang disebutkan sebagai khudu', itu istilah Arabnya, sehingga kita khudu'. Apa khudu'? Khudu' artinya hilang rasa-rasa sombong, rasa keakuan itu. Hilang seluruh rasa keakuan, tidak ada lagi aku, yang ada Allah dan ketetapan-ketetapannya, ya kan? Aku cuma tunduk dan patuh kepada Allah dan ketetapan-ketetapannya. Okey. Jadi katanya, maka ini memerlukan penyerahan. Penyerahan dari sudut itu. Ya, istilahnya adalah rendah diri, tawadhu', apa saja yang kita kaitkan. Jika kamu telah mencapai hakikat sebenarnya, kemudian kita melalui perjalanan itu, kita mungkin akan sampai kepada satu posisi yang hakikat. Ya, dalam maqamat. Boleh malah nak bangkit, sakit rusuk. Dalam maqamat, posisi hakikat ni dia duduk di 1 2 3 4. Posisi hakikat duduk di sini. 5 6 7. Dia duduk di situ. Di sini ya. Maksudnya apa? Maksudnya posisi hakikat itu berada di maqam salihin. Dalam konteks maqamat. Yang lain-lain ni semua tak hakikat lagi ni. Tawabin awam, tawabin muhafizin, muqarrabin ni dia masih lagi bertarik antara satu sama lain. Para ulama kita sepakat dalam hal ni. Makna bertarik antara sama lain ni kadang-kadang menang taat, kadang-kadang menang maksiat. Tapi pada satu sisi, kadang taat, kadang maksiat duduk di sini. Tapi sampai di sini, muhafizin dengan muqarrabin, dia bukan menang taat, menang maksiat lagi. Dia menang taat atau lara. Maksiat itu mungkin dia dah jauh dah. Kan? Dia lari dah. Dia dah elak dah. Tapi yang masih ada adalah lara. Yang masih ada adalah sesuatu yang tidak membawa kita berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini posisi ini. Tapi dua-dua posisi ini kita andaikan sebagai posisi-posisi yang tak tetap, tak kuat, tak tahqiq. Jadi sebab itulah para ulama mengatakan bahawa posisi hakikat di sini. Okey. Nah, posisi hakikat maksudnya posisi yang dicapai secara tetap. Nah, itu dipanggil posisi hakikat. Nah, sampai-sampai perasaannya pun perasaan yang hakikat, fikirannya pun fikirannya hakikat. Nah, dia tak ada lagi sekejap macam ni, sekejap macam tu, sekejap kuat, sekejap lemah, sekejap yakin dengan Allah, sekejap macam tak ada keyakinan dengan Allah, dia tak akan berlaku begitu. Dia konsisten saja. Nah, itu posisi hakikat. Kita sebut, pasal teks ini menyebut posisi hakikat, jadi kita terpaksa gambarkanlah posisi hakikat itu macam mana. Walaupun ini adalah sesuatu yang subjektif. Ya? Subjektif. Okey. Kemudian katanya, jika kamu telah mencapai hakikat sebenarnya, dia pun tak mention, Musanif tak mention apa hakikat sebenarnya, tapi kita tunjuk dah lah tadi. Iaitu penyerahan yang sempurna. Kita dobitkan. Hakikat yang sebenarnya, penyerahan diri yang sempurna. Dobit begitu. Nanti penyerahan diri yang sempurna itu dia ada tafsiran dia lah. Macam kurang-kurangnya kita sebutkan tadi. Yang juga digelar keadaan tenggelam. Mahwun dalam bahasa Arabnya. Maksudnya, mahwun ni ada yang menerjemahkannya dengan mabuk. Mahwun ni ada juga yang menerjemahkan dengan asyik. Mahwun ni ada yang terjemahkan dengan ta'jub.
Kan? Ha. Tapi mahwun itu juga dengan makna yang kalau kita sebut dalam makna 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 definisi konsepnya, mahwun itu adalah lemas. Perkataan mahwun itu. Jadi terjemah itu macam-macam lah kita sebut tadi. Mabuk lah, apalah. Ada ada yang menterjemahkan dengan makna. Lemas, bolehkah lemas? Tak sesuai. Kita ambil yang tadi sudah lah. Asyik, ta'jub. Ha, ta'jub lah kan? Tengok segak, comel, tengok. Oh. Ha, dengan ta'jub. Jalnya. Nah itu keadaan-keadaan dia lah. Itu keadaan sebenarnya. Jadi disebut jika kamu telah mencapai hakikat sebenarnya yang juga digelar keadaan tenggelam. Jadi orang yang mencapai hakikat sebenar itu hatu digelar dengan dengan keadaan tenggelam. Jadi tenggelam itu kita dobitkan apa tadi? Mabuk, asyik, ta'jub, tu dobit keadaan tu senang. Supaya kita kita nanti kita jelas macam mana keadaan tenggelam ni. Okay. Walid sebut perkataan lemah tadi, memang ada ulama' dia guna istilah tu. Sesuai dengan dia nak abang tenggelam tu. Okay. Okay. Atau fana katanya. Atau fana. Apa dia fana? Fana hilang diri, hilang keakuan. Okay. Ataupun disebut binasa diri. Tidak ada diri, yang ada hanya Allah. Itu fana. Ya kan? La mawujud bihaqtin illallah. Itu itu istilahnya orang-orang yang berada di makam fana. Dia merasakan diri dia itu tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Dia merasakan diri dia itu tidak wajar melainkan mentaati Allah. Dia merasakan dirinya itu tidak patut melainkan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dia mencegah diri dia langsung dengan daripada bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala hal apapun, keadaan apapun. Ha, itu. Dia faham ya? Dia cegah diri dia. Dalam hal apa? Kalau kita bahagikan kepada lima keadaan, kerohanian, kerohanian dia yang benar, tak bercanggah dengan Allah. Sosialisasi, sosialisasi yang benar, yang tak bercanggah dengan Allah. Ekonomi, ekonomi yang benar, yang tidak bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah politik, undang-undang, dia tidak bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya keadaannya. Kan? Keadaan orang-orang yang fana kita sebutkan tadi, ataupun keadaan orang yang asyik, tenggelam dan sebagainya tadi. Itu keadaan-keadaan mereka. Jadi kalau kita compare, kita bandingkan dengan keadaan kita, mungkin kita benar dalam soal kerohanian, salah dalam soal sosialisasi. Mungkin kita salah dalam soal ekonomi. Ya kan? Mungkin kita salah dalam soal-soal politik, kita salah dalam soal-soal peraturan, undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang yang macam ni, mereka adalah orang yang memang asyik dengan Allah. Dia seperti mana perkataan asyik ini sebenarnya tafsiran daripada kisahnya Laila dengan Majnun. Hang Tuan Ustaz kata apalah? Tetap Laila itu seorang yang cantik. Pergi kat Laila pula. Hang Tuan Ustaz kata apa? Majnun itu tetap seorang yang the best man for her. Ha, gitu kan? Hang Tuan Ustaz kata apa? Jadi itu adalah majaz, itu adalah gambaran untuk menunjukkan kepada kita kan pemaknaan tadi. Dalam cerita-cerita Laila dengan Qais, Laila dengan Majnun, perkataan Majnun itu disebut kepada Qais, seorang lelaki yang bernama Qais. Ini cerita apa dia panggil klasik Arab ni. Kan lelaki itu Piramli buat filem kan. Ha. Lelaki itu namanya Qais dan kemudian digelar sebagai Majnun. Dipanggil sebagai Majnun yang mencinta dengan seorang anak raja namanya Laila. Kan? Jadi dia begitu cinta dia sampai orang habaq kata lugu tu, orang kata pi tentang apa pun. Aku tetap Laila. Kata Laila menikah pi, hatiku tetap hidup dengan Laila. Dah dia boleh jantan lain dah, lagi power pernah jantan tu misalnya. Kan? Dia cakap pi, aku tetap dengan Laila. Itu yang digelarkan dia sebagai Majnun. Jadi gambaran kemajnunannya itu apa? Asyik. Dia sebut tadi tu. Apa tadi lagi?
Ta'ju. Ha, dia berada di dalam keadaan itu. Ada satu istilah kita sebut awal. Mabuk. Ha, kan? Ada istilahnya. Ha, jadi kita nak menggambarkan balik tenggelam itu atau fana tadi itu. Fana pun keadaan dia sama ajalah. Kan? Dia asyik dengan Allah. Dia tak peduli hal benda lain. Apapun Allah. Baik baik kerohanianku. Baik sosialisasiku. Baik ekonomiku. Kan? Baik apa saja yang berkaitan. Termasuk apa lagi kita sebut tadi. Politikku. Undang-undang peraturan. Semuanya dia terkait dengan Allah SWT. Dia akan menghubungkan dengan diri dia dengan Allah SWT. Kenapa? Karena dia melihat la maujud bihaqqin illallah. Tidak ada wujud pada hakikatnya melainkan Allah. Dia melihat itu. Kan? Jadi keadaan keberadaan dia pun bukan wujud yang hakiki, wujud yang majas saja. Eh, di situlah fahaman wujudnya kita ini Allah nak menunjukkan kebesarannya. Ha, itu. Kalau Allah Taala Allah nak menunjukkan kebesarannya kepada siapa? Kepada makhluknya yang lain lah. Allah nak tunjuk kebesarannya kepada jin. Jin wujud dulu pada kita. Ha, baru jin tahu kata Allah SWT ni maha berkuasa. Dia boleh buat makhluk dia. Gumana, gumana, gumana. Dia ingat kita je makhluk, the best makhluk. Ha, tetamai pula manusia. Tabiting. Allah pula angkat manusia. Jadi khalifah pula Allah. Dia kena tabit. Tak payah. Walaupun dia jumlah yang begitu banyak. Begitu mendahului kita. Sama naik dengan malaikat ya jin ni. Kewujudannya. Kita baru sangat ya. Nah. Nah itu keadaannya. Nah, boleh faham eh? Okey. Nah itu kita pakai dua istilah tu. Keadaan tenggelam atau fana kita gabungkan sekali saja. Jadi ini adalah orang-orang hakikat bahasanya. Nah. Mungkin-mungkin ada di antaranya yang akan dipandang gila oleh orang-orang yang tak capai hakikat tadi. Orang yang tak capai hakikat akan memandang mereka majnun. Sama seperti kisah tu tadi lah. Padahal dia bukan majnun. Bukan dia gila, putih, orat, wayap, otak ni bukan. Kerana dia takjub. Kerana dia asyik. Kerana dia mabuk dengan cintanya. Ha, gitu. Si majnun dengan Laila. Si Qais dengan Laila. Maka dia digelar sebagai majnun. Jadi istilah tu pun mungkin berlaku. Kepada para ulia Allah Subhanahu Wa Taala. Pada orang-orang sempurna hubungan dengan Allah. Siapa antaranya Yazid Bustami. Antara orang yang pernah dicop sebagai gila. Sehingga dia membuktikan aku bukan gila. Eh? Siapa lagi? Yazid Bustami. Zununda. Bukan Zunun. Sari As-Sakati. Eh? Kalau kita rajin baca bibliografi mereka ni. Mereka ni adalah orang-orang yang ditunding jari sebagai gila. Banyak orang lagi lah. Banyak sebenarnya. Pada zaman tabi'in itu khususnya banyak. Masya Allah, tabarakallah. Dan sampai masyarakat melihat ini, mereka ni gila. Mereka ni gila. Mereka ni gila. Tapi kerana ada orang-orang hakikat pada masa itu berserta. Mereka bukan gila. Mereka ni asyik dengan Allah. Mereka ni adalah orang yang mencapai hakikat. Nah istilah itu kemudian popular lah di kalangan para ulama. Para ahli ilmu pada ketika ini, mereka adalah orang hakikat. Mereka adalah orang hakikat. Mereka adalah orang hakikat. Sampai kepada kita sekarang pun. Dimaknakan begitulah. Macam kita duk buat kerja lagu kita ni. Jangan ingat semua orang kata kita betul. Tak semua orang kata kita betul. Gila lepas tu orang ni. Kira mengaji. Ya. Kira zikir. Ya. Kira ni. Ya. Bukan kedara apa. Nah, macam-macam lah. Fikir. Kadang dia boleh apa. Apa pengaji-pengaji pondok dia nanti apa nak buat kerja apa. Ha, ini bentuk-bentuk. Mereka membantah kita. Tinggal dia tak sebut apa gila. Ya. Ha, mungkin satu keadaan kan. Jadi mereka memahami hidup ni mesti enjoy. Mereka memahami hidup ini mesti memuaskan apa yang kita cari. Satu, mereka berpandangan begitu. Tapi kita yang sekurang-kurangnya duduk di posisi hakikat. Hakikat terendah lah kita katakan begitu. Hakikat terendah ni, kita pandang, tak boleh lagu tu. Kan? Nanti kita hanyut, nanti kita sesat, nanti kita apa. Kita berpandangan begitu. Deh. Nah, berarti kita berada di satu posisi orang-orang hakikat. Walaupun hakikat itu adalah kerendahan di peringkat-peringkat rendah saja. Sekurang-kurangnya. Tapi di situ membezakan antara orang hakikat dengan orang gair. Orang yang luar daripada hakikat. Dia nampak? Dia sebut. Kan? Itu. Bukanlah kita orang hakikat seperti mana Musanif sebut ni.
Kalau sampai Tok Amson ni sebut ni sakanlah lah kita. Eh, kita tak melabelkan kita begitu. Tapi kita buat perbandingan untuk melihat apa yang dikatakan oleh Mufsan ni berkaitan dengan orang hakikat ni. Ya kan? Orang yang bukan hakikat akan melihat orang yang hakikat tu seperti gila. Sama lah. Kan? Jangan kata apa, oleh kita beli tanah ni pun, dia kata kita gila dah. Oleh sampai maklumat-maklumat, gila dia ni. Gila dia ni. Padahal kita punya pasal lah, kita nak gila kan, nak wayar kan, nak apa, kita punya pasal dia lah. Tapi ada orang yang mengambil part, mengambil bahagian, syok duk komen duk apa-apa semua ni, at the end, gila. Ada satu perkataan dia kata, hampa kalau pergi orang ustaz tu, ustaz gila tu hampa bampui. Ada satu perkataan kemarin muncul. Dia kata, boleh ustaz gila. Tapi banyak keadaan betul je lah. Boleh memang buat dia gila. Kegilaan-kegilaan yang boleh rasa ada manfaatnya lah. Untuk kita, untuk pondok kita, untuk madrasah kita kan. Kalau orang nak kata gila, dia punya pasal ya. Ini boleh dia rancang satu kilang lah. Tak mana kita nak beli ubi kayu bertantan. Lepas ni apa pakat pikir. Boleh nak ubi kayu sekurang-kurangnya satu hari satu tan. Jangan duk tanya lah. Biarlah apa lagi lah ni pikir. Kan? Nak buka kedarah ubi kayu cari kemumput. Nanti ada lah persoalan-persoalan macam tu kan. Okey. Jadi kita faham lah. Sebenarnya Walid berkisar dari sudut nak memahamkan kita tentang apa dia yang disebut mencapai hakikat ni. Ataupun mencapai hakikat satu hal. Orang hakikat satu hal. Ya kan? Apa keadaannya hakikat itu? Ha, boleh cuba menjelaskan itu. Okey. Kemudian katanya. Maka itu adalah keadaan peringkat abdal. Ha, rupa-rupanya, bila kita berada di hakikat, itulah keadaan ataupun peringkat abdal. Keadaan berarti hal. Hal rohaniah, hal jasmaniah. Orang-orang abdal. Ha, maksudnya begitu. Ya kan? Katanya, maka itu adalah keadaan. Keadaan dengan hal, keadaan adalah terjemah daripada hal. Ya kan? Itu adalah keadaan. Keadaan apa? Keadaan rohania, keadaan jasmaniahnya. Orang-orang di peringkat abdal. Ha, maksudnya, abdal itu maksudnya, kalau di dalam konteks lain disebut sebagai wali abdal. Ya. Yang kita belajar. Kurang-kurangnya kita bentangkan itu hari wali ada tiga yang umum lah. Yang kecil-kecil, yang halus-halus ini tulis lah. Contoh tulisan jangan perempuan. No? Jangan dulu nak jadi perempuan. Okey. Satu abdal. Abdal. Ini tahap orang yang sempurna hubungan dengan Allah. Yang kedua, autat. Dan yang ketiga, kutub. Sorry, Walid terpengaruh dengan guru Walid. Kaedah guru Walid dia mengajak memang dia tulis daripada bawah naik atas banyak. Dia nak gambarkan kepada kita, kita naik daripada sini untuk sampai ke sini. Dia nak gambarkan yang tu. Kalau dia tulis daripada atas turun bawah 1, 2, 3. Sekalipun ada nombor, itu menunjukkan turun. Ha, jadi itu metod lah, satu metod lah. Jarang orang mengajak tulis aku ni. Banyak benda boleh akan tulis naik atas. Okey. Ha, jadi wali yang paling rendah katanya orang yang sempurna hubungan dengan Allah, istilahnya wali ya. Nah, yang paling ini secara am secara umum yang paling rendah adalah abdal. Okey. Ha, peringkat tinggi lagi dikatakan autat, peringkat tinggi lagi dikatakan kutub. Jadi ada juga yang mengaitkan dengan kutub itu adalah abdal itu adalah solihin. Autat itu adalah syuhada. Kemudian kutub itu adalah siddiqin. Ada yang mengaitkan begini. Ya? Ada yang mengaitkan begini. Jadi sejauh mana benar, Wallahu'alam lah. Walaupun bukan duk bincang ilmiah. Ya. Tapi kita sendiri tak merasakan pengalaman tu. Nak solihin jana, walik puncak ayamnya. Betul. Ha, jadi, apalagi nak syuhada, apalagi nak siddiqin. Jadi, tak ada. Kita tak tahu. Kita sendiri tidak melalui pengalaman
posisi hakikat. Ya. Tapi secara ilmunya diberitahu musannif kepada kita, maka ini adalah keadaan ataupun peringkat abdal. Jadi maksudnya mencapai hakikat, kemudian tenggelam, istilahnya tenggelam atau fana tadi, yang kita maknakan mabuk, ta'ajub, asyik, seronok dan sebagainya tadi, seperti Laila dengan Majnun itu tadi, rupanya itu baru keadaan yang paling rendah dalam ranking kewalian ataupun dalam ranking orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah masya-Allah tabarakallah tabarakarrahman. Yang paling rendah itu pun kita tak capai. Ya kan? Paling rendah. Padahal paling rendah hak tu pun kita tak capai lagi. Ha, kita kena ambil ingat tu. Nak mati dah, tak punya hari dah. Duduk puasa dah. Ini pun doa matilah cepat. Temui dia duk tengok kita hingat kat lepas. Lepas nak hingat kat kita tak boleh. Kita hingat kat lepas boleh. Ha, temui. Ya. Cuba bagi lepas hingat kita. Relax, tenang. Taklah temui sangat. Ha. Suruh lepas hingat. Lepas berhenti hingat. Awak tak hingat ni. Oh, lagu tu. Dengar? Baru mereka pun okey sikit. Allahuakbar. Dah lagi kita cerita api lah. Dah kalau mereka tak doa kita mati cepat, kita doa mereka mati cepat, dia cemui. Allah ni, kita dah orang yang sampai hakikat ni, walaupun kita memang hakikat, tendang-tendang macam kita lah. Orang-orangnya dia reda kan. Alhamdulillah. Terima kasih lah. Kerana boleh tiang ke abang lah. Kan. Rasa-rasa kalau duk buat ayat lagu tu, cepatlah sampai makam hakikat dua-dua orang kali. Depa mumu kalau kita kalut-kalut hingat-hingat. Alhamdulillah. Terima kasih kerana boleh tiang ke ayang lah. Anak tengok jadi guna mangki. Boleh bayang lah jadi guna lepas tu kan. Allah. Ya, kita muhasabah lah, kita muhasabah. Yang paling rendah tu, paling rendah kita tak capai. Kan? Bermakna kata kita tak capai pun solihin tu. Kita tak soleh pun. Itu maknanya tu. So, bila kita tak soleh pun, kita tak sampailah fana ni. Kita tak sampailah tenggelam. Ataupun mahwun ni. Kita tak sampailah kepada hakikat. Yang kita sebutkan sebagai posisi hakikat, mencapai hakikat ni boleh sebut, kita sebut posisi je lah. Posisi orang-orang hakikat kita tak sampai pun. Jadi, kalau tak sampai kita duduk datang mana? Kita duduk ada di bawah ni. Ini bawah ni. Yang kita sebut dah tadi, bawah ni keadaan kita bertarik-tarik. Ada kalanya menang taat, ada kalanya menang maksiat. Kalau di posisi ni, ada kalanya menang taat, tapi banyak kalanya menang lara. Betul tak? Kak boleh nampak saya kata. Allah ya Rabbi ya salam. Ya kan? Lara menang selera Main telefon saja 3 jam tak rasa apa. Sani-sani keluar baju baru, pattern baru. Keluar bedak. Keluar pula lipstick. Keluar pula tudung. Betul tak aku tengok kan? Lepas tu orang jantan pula. Cara orang jantan mula-mula tengok Palestin. Oh, dahsyat Palestin Allah. Dahsyatnya Allah. Ya Allah. Lepas Palestin keluar gamak. Ubat kuat pula. Habis cemui ubat kuat pula. Dia mula nak mampu lah. Ni mula pergi lah. Kan? Nah, itu adalah keadaan. Dia nak manggil. Setuju kan manggil sebab itu. Allah, ya Allah. Tidak nak boleh cerita. Aku pernah balik pun boleh cerita ubat kuat bagut dorong ni sebab boleh tengok sama macam. Adalah kalau kita ni banyak kepala sikit, macam ni tengok politik. Lepas tengok politik, tengok pula ekonomi. Lepas tu tengok pula gitu lah kita pun kan. Dia hanyut sampai berjam-jam duk minta telefon ni. Pernah kita baca Quran berjam. Pernah kita sembahyang dalam berjam. Tak ada 4 rakaat sakit pinggang lah. Duk kira nak tui bangkit pergi buat benda lain lah. Nah, ini satu keadaan kita lah. Yang kita kena insafi lah. Kan? Kita kena ada, kena rasa, aku tak sampai. Kena ada perasaan tu.
Sebab apa? Sebab hakikat ataupun kita sebut posisi hakikat ataupun orang yang yang asyik tenggelam yang kita sebut fana tadi adalah posisi yang benar. Adalah perkara yang benar. Bukan perkara imajinasi. Bukan merapu. Dia adalah perkara yang benar. Mencapai kewalian. Artinya sempurna hubungan dengan Allah SWT adalah perkara yang benar. Yang ada, yang wujud. Bukan 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 imajinasi. Bukan andaian. Boleh sebutkan. Jadi kita ni boleh capai, tak boleh capai. Kita selalu berhujah, tak boleh, tak boleh. Padahal ada orang yang mencapainya. Ya kan? Kita kena keluar daripada lingkungan yang negatif lah. Ini termasuk negatif lah. Yang menyebabkan kita tak capai, tak capai, tak capai. Bukan kata kutub tu, bukan kata paling sempurna tu, hak paling awal tu pun tak capai. Betuah jugalah kalau tak capai, kita capai hak ni, ni semua. Hak ni pun kita belum tentu ni. Ya kan? Tobat hari ni, esok jam lingkup pula. Tobat esok, lusa lingkup pula. Tidak pun tak ada lusa eh. Tobat pagi petang ni jahannam habis. Wah. Nah, boleh jadi kita keadaan-keadaan kita macam tu. Artinya apa? Artinya kita sedang berada di dalam satu bahaya yang sangat besar. Pada sisi orang-orang kerohanian itu adalah bahaya. Kenapa? Karena kita tak ada hubungan rohani dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau tak cantik ke, tak benar ke apa. Ya. Yeah? Okey. Punya katanya lagi. Mereka, oh penjelasan tentang Abdal. Katanya, siapa Abdal itu? Mereka yang pecah hatinya kerana Allah. Mereka yang pecah hati, perkataan yang yang agak perlu kepada tafsiran adalah pecah hati. Apa itu pecah hati? Pecah hati artinya makhluk, benda, hal dan perkara itu tercabut keluar daripada hatinya. Yang tinggal, yang tinggal hanyanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dimaksudkan pecah hati. Ya, perkataan pecah itu adalah gambaran yang menunjukkan selama mai hati kita penuh dengan makhluk, hati kita penuh dengan benda, hati kita penuh dengan hal, hati kita penuh dengan perkara. Yang menyebabkan sikit sangat saja kita duk perhitungkan ya antara kita dengan Allah. Sikit sangat saja yang menjadikan kita orang yang mementingkan urusan dengan Allah SWT. Tapi banyak lagi masa kesempatan kita berurusan dengan makhluk, benda, hal dan perkara. Boleh faham dia sebut begitu? Ha, itu perbandingan dia. Mungkin kita kata 100% 10% saja urusan dengan Allah. Ya, baki 90% urusan dengan dunia ataupun urusan yang kita sebutkan tadilah makhluk, benda, hal, perkara ataupun kita sebut dunia. Urusan dengan dunia. Betul. Itulah maknanya. Jadi orang yang pecah hatinya saja. Pecah hati daripada apa? Pecah hati daripada pengaruh makhluk, benda, hal dan perkara atau dunia ini. Baru dia boleh campur di 90% menjadikan 100% urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham eh? Nah kalau tak 100% pun, 50% urusan dengan Allah, 50% urusan dengan dunia. Contoh dalam perjalanan nak naik ini. Patutnya begitu. Bulan depan naik 65, bulan depan naik 75, bulan depan lagi naik 85, bulan depan lagi naik 95. At the end, 40. Ini nak mati dah, balik umur 55, masuk 56 lah. Duk tak tahuan lagi pun urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Gagah semalam jin tu yang kata wali. Jin. Jin tu lah malam, kan? Ha, jin maklum tu ya. Jin saka. Dia kata walik ni wali. Memang wali dia nak pergi nikah anak perempuan. Tak wali main kot nak. Ha. Allah ya Rabbi ya salam. Jadi faham kita ya. Mereka yang pecah hatinya kerana Allah. Oh, jadi orang hakikat. Artinya orang ni dia berada di peringkat abdal. Bukan wali. Bukan wali lagi. Kalau kita tak sebut wali pun tak apa. Kalau kita tak sebut orang yang sempurna hubungan dengan Allah pun tak apa. Abdal ni maksud dia orang yang berjaya tukar. Tukar daripada seluruh yang menjadi dunia tu. 90% dunia tu yang menguasai hati dan perasaannya itu.
tukar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia panggil abdal daripada perkataan badal tu. Badal maknanya tukar, itu orang tukar ataupun ganti. Itu orang panggil badal haji, menggantikan haji. Fulan bin fulan yang tak boleh nak melaksanakan dia, jadi mahar dia orang panggil upah. Maka orang sebut upah haji. Hakikatnya badal itulah. Itu. Jadi peringkat abdal. Berarti peringkat orang yang berjaya tukar apa yang mempengaruhi rohaniahnya. Istilah falsafinya, baitullah ruhiyahnya. Jangan. Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu. Jadi kalau kita ni tanya, tak tahu lah Walid, Walid tak tahu lah. Tapi kalau Walid tanya nak beli tukar bila, Walid pun tak tahu. Penuh dengan dunia. Sampai-sampai dia mempengaruhi fikiran, dia mempengaruhi perasaan. Dan tentu-tentulah dia mempengaruhi tingkah laku kita. Kan? Gitu. Okey, yang penting kita faham dulu. Kita faham dah maksud posisi hakikat, kemudian keadaan-keadaannya. Dan itu adalah sama saja dengan abdal yang kita sebutkan. Dan sebagai gambaran menunjukkan kata hati pecah tadi, pecah hati tadi dengan maksud bebas dia daripada pengaruh makhluk, benda, hal dan perkara. Nah, itu saja. Okey. Kemudian lagi penjelasannya. Satu keadaan yang dipunyai oleh orang-orang yang betul-betul berjiwa tauhid. Nah, ini penjelasan yang sesuai dengan kita lah. Kalau kita duk sebut abdal-abdal, kita duk ingat kita wali abdal pula. Wali bedai ya, wali abdal tak tahu. Wali bedai ya. Apa pun bedai. Okey, ini penjelasan yang boleh, yang mudah untuk kita sepakat ya. Sepakati. Apa dia? Apa yang kita sebutkan tadi, sama ada istilah posisi hakikat ke, istilah gelaran tenggelam ataupun fana ke, ataupun kita sebut badal tadi itu ke, ataupun penjelasan tentang pecah hati semua. Nah, apa dia tu? Satu keadaan, keadaan ya, jamak makna daripada hal, hal rohani dan hal jasmaniahnya. Itu. Ya, keadaan rohaniah dan keadaan jasmaniahnya yang dipunyai oleh orang-orang yang betul-betul berjiwa tauhid. Nah, itu saja. Itu penjelasan ilmiah sebenarnya. Paling ilmiah. Ya. Jadi yang duk sebut orang yang mencapai posisi hakikat, orang yang tenggelam, orang yang fana, orang yang abdal, orang yang pecah hati. Semua yang kita sebutkan tadi itu tersimpul di dalam teks itu. Satu keadaan yang dipunyai oleh orang-orang yang betul-betul berjiwa tauhid. Nah, itu saja. Ya. Jadi bukanlah kita penting sangat nak asyik, nak tenggelam, nak fana, nak mabuk, nak apa, bukan yang penting sangat yang itu. Bukan penting sangat kepada kita nak abdal ke, nak pecah hati, bukan penting sangat pada kita yang itu. Yang pentingnya adalah berjiwa tauhid. Maksud dia begitu. Kenapa? Karena orang yang berjiwa tauhid, hatinya pecah, ya, hatinya ataupun rohaniahnya seperti mana yang kita sebutkan tadi. Rohaniah dia mencapai hakikat. Dia digelar, dia bergelar dengan orang yang asyik, mabuk, tenggelam dan sebagainya. Dia adalah orang yang fana. Dia adalah orang yang abdal. Dia adalah orang yang pecah hati. Itu maksudnya tu. Jadi orang yang berjiwa tauhid itu samalah pemaknaannya dengan apa yang kita sebutkan rentetan itu tadi. Sebab berjiwa tauhid ni kalau kira perkataan tu perkataan usuluddin, bukan perkataan tasawuf. Ya. Jadi boleh digunapakai dalam tasawuf dalam erti kata berjiwa, kerana urusan jiwa itu adalah urusan usuluddin, urusan tasawuf. Betul. Jadi bila dia sebut berjiwa tauhid, jadi tergabung saja di situ. Jadi kita ni nak berjiwa tauhid itulah. Yang betul-betul berjiwa tauhid. Bila sebut yang betul-betul, berarti ada yang tak betul. Ada yang tak berapa betul. Nah, itu keadaan-keadaan yang mungkin terjadi kepada kita. Kan? Jadi kita bukan orang yang betul-betul berjiwa tauhid. Atau kita mungkin separa betul. Atau tak betul langsung. Nah, itulah kalau kita bahagikan
sekecil-kecilnya, kita kata mungkin tiga keadaan itu. Satu, tak berjiwa tauhid langsung. Nombor dua, sederhana, keadaan sederhana. Ada juga jiwa tauhidnya. Dan nombor tiga, yang jiwanya, jiwa keseluruhan, bila sebut jiwa itu mewakili rohaniah secara langsung. Jiwa atau rohaniah secara langsung bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tanya kepada kita, dah tentu-tentulah kita nak yang berjiwa tauhid. Yang berjiwa tauhid sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, keinginan kita itu bagus. Keinginan itu bagus. Tapi sejauh mana kita mempraktikkan untuk mencapai mencapai jiwa tauhid, betul-betul berjiwa tauhid, nah itu tertakluk kepada kesungguhan kita, niat kita dan sebagainya lah. Ya kan? Kadang-kadang kita tak nak fikir waktu pun. Kita tak nak fikir nak berjiwa dengan jiwa tauhid ni. Janji mengaji tauhid jadi. Janji mengaji tauhid jadi. Mengaji tauhid tu mengaji jelah. Wujud artinya ada, lawannya tiada, mustahil Allah Ta'ala itu tiada, dalilnya baharu alam ini. Itu bukan tauhid. Itu information. Itu adalah maklumat untuk berhubungan dengan Allah. Maklumat untuk memahami Allah SWT, bukan tauhid. Ya kan? Tauhid yang kita duk sebut tu, macam kita duk sebut selalu itu adalah, tak ingat ni kita boleh no? Yang kita duk sebut selalu, nak balik sakit ni. Nak bangkit sakit ni. Penang ni sekejap. Yang kita duk sebut tauhid, selalu kita sebut, iaitu menghimpunkan tiga perkara dalam satu diri. Ini diri kita, gambaran diri kita. Himpunkan iman, himpunkan Islam, himpunkan ihsan dalam diri kita. Ya, secara sempurna. Maksud himpunkan tu bagaimana? Jadi kita bandingkannya. Kalau tak berhimpun guni, dia akan terpisah. Nah, selama mana terpisah begini, nah itu bukan namanya tauhid. Nah, itu kita belajarlah. Dalam pengajian-pengajian kita pun kita duk jelas. Ya, selama mana dia terpisah iman dengan konsep imannya, Islam dengan konsep Islamnya, ihsan dengan konsep ihsannya, bukan kita satukan dalam diri kita, mempraktikkannya sesuai dengan dengan perintah Allah, sesuai dengan ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka selama itu kita tidak berjiwa tauhid. Dan kita tidak menafikan jenis macam ni banyak. Kan? Dia ada ilmu usuluddin, dia reti ilmu usuluddin, cara dia. Dia tak peduli pun tentang Islam. Ada yang pengajian Islam dia hebat, fiqahnya begitu hebat ni, dia tak peduli pun tentang tauhid, tentang usuluddin, cara dia. Kan? Bahkan antara satu sama lain dalam konteks manusia, yang ni pangkah yang ni. Weh. Daripada dulu sampai lah benda tu tak berubah pun. Orang-orang yang mempunyai pengetahuan dalam usuluddin, bantah tasawuf, bantah fiqah. Orang-orang yang mempunyai pengetahuan fiqah tak setuju dengan usuluddin, tak setuju pula dengan orang-orang tasawuf. Bercanggah kemat belah daripada dulu sampai lah. Takkan habis pun benda tu. Ditimbul pula Wahabi pula celah-celah tu. Lagu tu, lagu ni, lagu tu ni. Jadi kalang kabut habis umat. Puncanya kerana ini. Cuba dia begini. Tidak ada masalah apapun. Kan? Jadi selama mana manusia tidak bertauhid, ya, istilahnya nanti bertauhid seperti ini, dia akan berbalah sebab ilmu itu berbeza. Masing-masing nak menonjol. Aku ahli usuluddin. Dia nak menonjol usuluddinnya. Sehingga dia membantah apa-apa yang disepakati dalam konteks fiqh. Ini dalam dunia ilmu. Kita bercakap ni dalam dunia ilmu. Memang macam itu dah. Kan? Payahlah kita nak jumpa kata. Melainkan orang yang berjiwa tauhid ni tadi, dia akan mendamaikan kesemuanya. Kan? Baik usuluddin, baik tauhid. Kita cakap boleh tak jemput tauhid sebab kita takut bercanggah dengan istilah tadi. Ilmu tu. Baik usuluddin. Boleh guna istilah usuluddin. Sama saja. Baik usuluddin, dia akan berdamai dengan fiqh, dia akan berdamai dengan tasawuf. Katanya, ini adalah satu yang menghimpun, yang perlu himpun dalam diri kita untuk berjalan kepada Allah SWT. Itu orang berjiwa tauhid. Tapi orang yang tak berjiwa tauhid, sekalipun dia ada ilmu mewakili satu-satu ini, dia tetap pandangan dia berbeza, pandangannya berselisih.
dengan mungkin-mungkin saja sampai kepada kemuncak dia tak setuju dengan tasawuf. Yang ni pula tak setuju dengan Usuluddin Alil Kalam katanya. Yang ni pula tak, dia akan bersilsih benda itu ya. Tak, sudah. Yang tak membawa langsung kepada berjiwa tauhid. Nah, dia katakan begitu. Jadi apa kepentingannya berjiwa tauhid? Pentinglah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang berjiwa tauhid. Begini jiwanya. Kalau dikatakan Nabi di sini, kan? Mah beginilah sama saja macam kita. Kita di sini yang meliputi kita adalah Islam, yang meliputi kita adalah iman, yang meliputi kita adalah ibadah, yang meliputi kita adalah akidah. Betul? Sama saja. Nabi pun sama, yang meliputi Nabi ihsan itu adalah adabnya. Yang meliputi adabnya itu adalah ibadahnya. Yang meliputi ibadah itu adalah akidahnya. Ini sampai hari kiamat. Nabi turunkan kepada para sahabat. Para sahabat pun menjalankan hal yang sama. Masya Allah, tabarakallah, tabarakurrahman. Sampai para sahabat itu perlu menjadi inspirasi. Selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ashabikan nujum, sahabatku umpama bintang di langit. Diambil sebagai contoh, diambil sebagai teladan, diambil daripada mereka ilmu dan sebagainya. Ya kan? Nah, artinya Nabi berjiwa tauhid, para sahabat berjiwa tauhid. Datang orang-orang yang mengikuti Nabi sampai tabi'in berjiwa tauhid, sampai tabi'in berjiwa tauhid. Nah, kemudian mula berselera. Ya kan? Kalau Walid bagi ibarat seperti air sungai yang mengalir. Ya kan? Nabi pada masa Nabi berada di hulunya, di ulunya. Jernih. Turun para sahabat masih jernih, elok. Turun pada tabi'in ada sedikit nampak macam jernih juga, tapi nampak macam ada sedikitlah keruh-keruhnya. Turun pada zaman tabi'in, keruh tu bertambah. Lepas tabi'in mai sampai ke kita, keruh macam teh tarik. Boleh faham? Nah, itu adalah fenomena. Jadi kalau sudah begitu keadaannya, kita ni macam orang yang celik mata di dalam ayak yang keruh. Kan nampak ada bau tu ya kan? Duk gagau. Itulah kita. Dan sesungguhnya itulah kita. Kita tergagau, teraba-raba, tercari-cari. Kan? Mana satu yang benar? Mana satu yang benar? Mana satu yang benar? Boleh faham? Sehingga kita berjumpa dengan seseorang yang mentahkikkan pengetahuan kita dan dia bertanggungjawab. Ha, baru tu. Lagi mana kita duk rabah nak cari mana benar tak jumpa. Dia mesti cari seseorang yang tahkikkan apa yang kita faham, apa yang kita reti. Apa yang kita bawa dalam diri kita. Nah, ketika dia mentahkikkan, maka ketika itu dia bertanggungjawab sampai depan Allah SWT secara sanadnya. Ha, itu di kepentingan-kepentingan dia di situ. Ha, kan? Boleh faham kan? Nah, jadi balik kepada poin berjiwa tauhid tadi. Bagaimana kita nak buat supaya kita berjiwa tauhid? Penting sebab tauhid membebaskan kita daripada syirik. Selama mana kita berjiwa tauhid, berarti kita terpelihara daripada syirik. Nah, itu penting. Selama kita tidak berjiwa tauhid, maka selama itulah kita syirik. Ya. Dia dalam hal ini Nabi berpesan bukan hajimu berulang-ulang. Bukan umrahmu berulang-ulang, bukan ibadatmu berulang-ulang, bukan zikirmu berulang-ulang, bukan semua berulang, bukan. Nabi kata bukan itu. Ketika sahabat berbincang tentang tauhid ini dengan Nabi, Nabi kata bukan semua itu. Kan? Yang katakan tauhid itu ialah engkau benar dengan Allah dan kau konsisten dengan Allah Subhanahu wa taala selama hidupmu. Ha, itu tauhid. Kan? Dan hadis itu diguna pakai oleh para ulama Usuluddin ya dalam menghuraikan tentang tauhid tadi. Yang menjadi masalah pada kitanya, pagi benar, petang tak benar. Pagi beriman, petang kafir. Nabi sebut hadis itu. Dan hadis itu sahih. Yang ku bimbang, yang ku takut umatku di kalangan umatku nantinya, pagi beriman, petang jadi kafir. Petang beriman, pagi esok jadi kafir. Nah, jadi kafir kenapa? Kerana syirik-syirik yang mungkin berlaku. Kenapa syirik itu berlaku? Karena tidak berjiwa tauhid. Nah, itu. Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita takutlah. Sebagai
Sebagai guru, sebagai manusia, Walid ada rasa takut yang begitu. Ya. Mudah-mudahan Allah membantu untuk melepaskan kita semualah daripada daripada apa saja yang mensyirikkan. Ya, apa saja yang mensyirikkan kita dengan Allah SWT. Apa dia sebut? Di sana ada pitruih. Ya? Di sini cek. Ah, tak apa. Habis dia. Dia main. Okey. Kemudian katanya. Satu keadaan. Ini penjelasan lagi. Penjelasan berkaitan dengan orang orang yang posisi hakikat kita sebutkan tadi. Kan? Satu keadaan katanya yang dipunyai oleh orang-orang yang dilimpahi dengan cahaya kerohanian. Ini penjelasan. Ha? Oh, apa ni apa nama ni? Pitulung sat, pitulung sat. Pikimi Badli. Okey. Satu keadaan, nah dia sebut keadaan juga, keadaan itu gambaran kepada rohaniah dengan jasmaniah. Ya. Majid tak payah, Majid. Majid tak payah. Majid nak pergi angkat berah. Ma. Di patah pinggang kita dah lah, kita ni old timer. Ma. Tak tapi itu sudah lah. Okey. Satu keadaan yang dipunyai oleh orang-orang yang dilimpahi dengan cahaya kerohanian. Itu sebagai pencerahan kedua ya terhadap isu yang kita bincangkan. Ya, satu keadaan berarti rohaniah dengan jasmaniah, orang yang rohaniah dengan jasmaniahnya ya. Orang yang rohaniah dan jasmaniahnya, orang yang ada, orang yang mempunyai rohaniah dan jasmaniah yang dilimpahi dengan cahaya kerohanian. Apa maksud dilimpahi dengan cahaya kerohanian? Ah, mudah aja. Ya. Maksudnya orang-orang yang rohaniah dia bersih. Jadi kita nak kaitkan dengan orang yang berjiwa tauhid itu tadi adalah orang yang rohaniahnya bersih. Masya-Allah, tabarakallah, tabarakar rahman. Orang yang rohaniah dia bersih itu macam mana? Orang yang melalui proses. Orang yang melalui proses membersihkan rohaniahnya. Siapa orang yang melalui proses membersihkan rohaniahnya itu? Orang yang melalui proses membersihkan rohaniah itu adalah orang yang faham kerohanian dan orang yang melakukan tindak tanduk kerohanian sesuai dengan kerohanian itu sendiri. Dari Bapak Pilah. Allah lupa nak. Terima kasih. Okey. Ini berkaitan dengan apa? Kalau kita cek balik, ini berkaitan dengan kita duduk mengaji tasawuf kerohanian tu lah. Ya kan? Tasawuf kerohanian itu adalah cahaya kerohanian. Seolahnya begitulah. Ya, kita membawa cahaya kerohanian itu untuk menghidupkan rohaniah kita. Yang mungkin mati, yang mungkin sakit. Nah, itu metodnya, itu kaedahnya, itu prosesnya. Yang kita kena lalui. Mana mungkin rohaniah kita boleh kita bersih, cantik, cun, tanpa kita melalui proses pembersihannya. Betul. Kita belajar dalam jalaul qulub bizikrillah. Sucikan hatimu, bersihkan hatimu, sucikan hatimu, bersihkan hatimu. Nah itulah dia. Jadi orang yang dilimpahi dengan cahaya kerohanian adalah orang yang ada ilmu kerohanian, memahami ilmu kerohanian dan bertindak sesuai dengan proses kerohanian itu. Amu dia boleh. Kan? Jadi di sana termasuklah mujahadah, di sana termasuklah riyadhah, di sana termasuklah apa lagi? Perkara-perkara itu. Jadi ada riyadahnya, ada mujahadahnya, ada zikrullahnya. Ini kan tersusun rapi sehingga kita sampai kepada mendapat cahaya kerohanian. Jadi bahasanya mendapat cahaya kerohanian itu artinya mendapat petunjuk dalam hal rohaniah kita. Ya kan? Mendapat petunjuk. Ada juga yang menyebut mendapat bimbingan. Mendapat tuntunan dalam rohaniah kita. Sebab rohaniah kita ni, kita saja yang tahu, kan ada orang tahu. Kan? Walid tak tahu Abang Rizal macam mana. Walid mana tahu ni Syaril macam mana. Mana tahu. Mereka diberitahu oleh Allah SWT. Ada kaedah dia, ada cara, ada metodnya lah. Kan? Ya, karena seorang mursyid, dia pasti tahu.
keadaan muridnya. Jadi itu ada metodnya, ada kaedahnya. Selebihnya tak tahulah. Kan? Mana tahu cari cadang-cadang nak menikah 3-4 kogit lembau ni, mana kita tahu. Boleh jadi je kan. Tiba-tiba dia datang, Walid saya nak menikah. Eh, kemarin menikah dah. Ni ada satu lagi Walid. Oh, hebatnya kau Walid pun kalah. Jangan, contoh begitu kan. Tak tahu. Masing-masing kita lah. Nah, justru masing-masing kita, nah karena itulah diperlukan ilmu. Diperlukan pengetahuan, diperlukan kefahaman berkaitan dengan kerohanian supaya setiap kita dapat melaluinya dengan menemui keburukan-keburukan, kekurangan-kekurangannya dan membersihkannya sesuai dengan keilmuan itu. Dia tak boleh terpa ikut dan. Kan? Hari ini zikir 1000, esok berasa waliullah dah. Tak berapa nama dia. Kan? Ada contoh. Okey. Kemudian katanya. Lagi penjelasan lagi. Macam mana kata orang-orang kerohanian satu persatu ya. Orang berjiwa tauhid itu adalah orang yang dilimpahkan dengan cahaya kerohanian. Clear? Nah, kemudian katanya lagi. Orang yang lanjutan. Orang yang dilimpahkan cahaya kerohanian itu macam mana? Orang yang berilmu dengan kebijaksanaan yang tinggi. Itu dipanggil hikmatul muta'alliyah. Atau hikmatul isyraqiyah. Nah itu berkaitan dengan tasawuf kerohanian. Orang yang ada ilmu tasawuf kerohanian. Jangan tasawuf saja. Ini bukan Walid yang mengklasifikasikannya. Para ulama mengklasifikasikannya. Jangan. Sebab itu dia bahagikan tasawuf itu kepada 3 peringkat. Satu peringkat dipanggil tasawuf amali. Nah, ini lazim disebut tasawuf saja. Yang kedua dipanggil tasawuf irfani. Yang ini juga disebut isyraqi. Ya, kita di sini sebut irfan ya. Tapi di dunia Arab mereka menyebut isyraq. Dunia Arab, Timur Tengah sana mereka menggunakan perkataan isyraq. Okey. Yang ketiganya baru kita sebut tasawuf falsafi. Ya. Falsafi ini bukan falsafi macam, bukan falsafah. Tapi falsafi itu lebih kepada membetulkan akal kita. Kan? Membetulkan cara berfikir kita. Okey, nah selesai. Jadi janganlah tasawuf semata-mata. Kalau tasawuf semata-mata mungkin membincangkan tentang adab, tentang akhlak, sikit sebanyak begitu saja. Tapi kalau tasawuf kerohanian, nah kita akan melalui semua ini. Okey? Nah itu Walid sebutkan faktor ini sebagai sebagai panduan nanti mana tahu kita mau belajar di mana pastikan kita melalui ini. Ya. Okey. Jadi rupa-rupanya orang yang pertamanya disebut orang yang mencapai hakikat. Okey, kita selesai dah. Kemudian orang yang mencapai hakikat itu juga disebut sebagai orang yang berjiwa tauhid. Kita selesai. Orang yang berjiwa tauhid juga digambarkan sebagai orang yang dilimpahi dengan cahaya kerohanian. Pun kita jelas dah. Orang yang dilimpahi cahaya kerohanian itu digambarkan dengan orang yang berilmu dengan kebijaksanaan yang tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya orang itu ada kefahaman. Kefahaman, kerohanian dan dia tahu macam mana nak move, macam mana nak bergerak ya, untuk mencapai posisi hakikat itu tadi. Nah, di situlah yang disebutkan hikmatul muta'aliyah ataupun hikmatul isyraqiyah berkaitan dengan kebijaksanaan tinggi. Dalam bahasa Melayu dipanggil cerdas. Dengan orang yang faham kerohanian, orang ini dia cerdas. Kenapa dia cerdas? Ya, kenapa dia cerdas? Kerana dia mempunyai pengetahuan berkaitan dengan hal itu dan dia mempunyai metod, dia mempunyai cara untuk mencapai hal itu. Itu disebut cerdas. Ya. Yang lembak mangok ya tu tak cerdas. Okey. Mana katanya? Oh, itu huraian-huraian lainlah. Jadi katanya mereka yang ada ilmu dan kebijaksanaan yang tinggi itu mereka yang jadi ketua daripada segala ketua. Ha, ini majas. Kalau ketua itu terjemah daripada ketua itu adalah pemimpin kita kata gitu. Ha, mereka menjadi pemimpin kepada segala pemimpin. Apa maksud pemimpin kepada segala pemimpin? Maksudnya adalah kalau Rasulullah dia menjadi
pemimpin kepada segala manusia. Ya kan? Kemudian mewarisi Rasulullah adalah para ulama. Para ulama itulah posisinya. Ya. Para ulama itulah posisinya ketua daripada segala ketua. Faham? Dalam Islam, ulama duduk di ranking nombor satu. Di bawah ulama itu umara. Pemimpin. Pemimpin kena duduk bawah ulama. Dia tak boleh duduk di atas daripada ulama. Tak boleh. Ayo dalam Islam. Ya kan? Haji nak beritahu kita yang itulah. Baru ketika itu, diri orang yang seperti itu akan menjadi rujukan. Akan menjadi rujukan. Jadi dalam erti kata yang lain, semua akan merujuk kepada dia. Orang akan merujuk kepada dia. Maka ketika itu dia menjadi ketua pada segala ketua. Itulah maksud maksud daripada situ. Okey. Kalau kita tak mau pakai istilah ketua, takut keliru. Dhabitkan rujukan. Dirujuk. Misalnya. Mereka yang jadi ketua, air rujukan daripada segala ketua yang dirujuk. Okey, kemudian katanya, mereka itu juga menjadi pelindung dan penjaga orang ramai. Mereka menjadi pelindung dan penjaga orang ramai daripada kebatilan-kebatilan yang merosakkan. Eh? Ulama juga tu pun. Dialah ulama lah yang tahu kata akidah ni sesat, tak boleh ikut. Dia apa lah, tu menjaga orang ramai daripada sesat. Ya, menjaga orang ramai daripada terkena kerosakan-kerosakan tu. Allah, Masya Allah, Tabarakallah, Tabarakallah. Betul lah, kalau kita ni, kalau ulama tak berusaha bertindak inisiatif dia apa, kita tak tahu kita jadi sesatnya lah. Dia kan. Dia pun bertindak, tulis kitab, karang kitab, berjuta kitab dikarang. Hanya semata-mata nak jaga akidah umat, ya. Itulah dua habang tadi tu. Dia apa lah penjaga kita, kalau tidak hanya lingkup Allah habis kita lah. Jadi macam-macam jadi ya. Paria sekarang. Tok Sami Buddha sekarang. Macam-macam jadi. Tuan Abang jadi ibu benar. Allah, Masya Allah. Okey. Punya katanya apa lagi? Khalifah Allah. Itu paling penting. Kan? Barulah kita layak jadi khalifah Allah. Kan? Khalifah Allah tu, macam mana Allah sebut dalam Quran, Allah nak menjadikan manusia ni sebagai khalifah. Antara maksud Allah jadikan manusia sebagai khalifah, manusia itu boleh menguasai yang lain. Itu antara maksudnya. Khalifah tu ada banyak makna, banyak tafsiran. Ni boleh bawa satu tafsiran ya. Nanti cari di mana para ulama tafsirkan ini. Ya, antara makna khalifah itu adalah mampu ataupun kemampuan, diberi kemampuan. Begitu. Ya. Diberi kemampuan untuk menguasai makhluk yang lain. Nah, itu. Ini makna khalifah. Antara makna khalifah ya. Maksudnya antara makna. Bukan satu makna. Khalifah ni banyak pemaknaan dia. Jadi kita manusia ni sebagai khalifah. Apa maksudnya? Antaranya diberi kemampuan untuk menguasai makhluk yang lain. Boleh fahamkah? Azrin boleh faham ni tak? Maksud ni. Manusia boleh belah rimau. Rimau boleh belah manusia. Faham tak Azrin? Manusia boleh belah harimau. Tiger. Harimau boleh belah manusia tak? Tak ada. Adalah filem, satu filem. Budak India jatuh kapal terbang tu, apa namanya filem tu. Dia duduk lautannya, apa nama, rimau belah dia, rimau kumbang yang belah dia tu, yang jaga dia tu. Tapi semua berkomunikasi, cakap. Semua boleh cakap dengan dia. Yang jadi musuh dia, rimau belang. Rimau belang kira nak makan dia, ya. Kan? Jadi puak-puak lain pakat jaga dia. Serigala lah, apa nama filem tu. Jungle Book, nama dia. Yang budak daripada kecil sampai besar tu. Dia jadi macam Tarzan tu. Lawan semua gajah kawan dengan dia semua kan. Boleh tak tahu lah. Boleh tengok dalam Facebook saja. Saja tengok syok-syok. Lara tu. Nanti yang boleh tahu cerita tu.
Allah, Masya Allah. Boleh cerita apa tadi? Eh? Tiba-tiba pergi cerita Jungle Bob apa hari itu? Cerita Khalifah tadi. Ya kan? Jadi tidak ada bukti yang menunjukkan rimau boleh belah manusia. Tidak ada bukti. Kalau ada pun bukti, itu bukan empirical punya. Kan? Bukan bukti kajian. Itu bukti, mungkin bukti itu bukti orang panggil apa, gimmick dan sebagainya. Kan? Nah, empirical tidak ada. Kajian tidak ada. Okey. Gajah boleh belah manusia? Nah, manusia boleh belah? Manusia boleh belah gajah, Hazrin, kan? Itu buktinya. Dan begitulah dikiaskan kepada hal-hal yang lain. Ya? Itu maksud dia diberi kemampuan. Manusia diberi kemampuan untuk menguasai makhluk yang lain. Ha, bukan tegak gajah, jin pun. InsyaAllah dengan izin Allah SWT. Kan? Ha, kita boleh kuasai mereka. Walaupun mereka hebat, mereka besar daripada kita. Mereka macam-macam, begitu, begini, begitu, begini. Tapi Allah memberikan kepada keupayaan kepada manusia yang bergelar khalifah itu untuk menguasai semuanya. Ya? Okey. Mana katanya? Oi, sudah segera dah. Khalifah Allah dan walinya. Ha, wali di sini bukan makna sempurna hubungan dengan Allah ya. Wali di sini maknanya wakil. Antara makna wali di dalam Al-Quran itu adalah wakil. Ha. Khalifah Allah satu, selesai. Dan walinya, ay wakil Allah subhanahu wa ta'ala. Macam mana kata wakil Allah ni? Sisi lain ditafsirkan sebagai alat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nak mendatangkan kemudaratan kepada ular kapak. Allah bagi keupayaan kepada kau, nampak ular kapak itu dan kau pun pukul dia sampai mati. Nah, kau menjadi alat bagi Allah untuk mematikan ular kapak itu tadi. Faham? Nah, begitu. Eh? Yang lain pula, Allah SWT menjadikan tembok itu sebagai alat untuk mematikan kita yang naik motor laju-laju. Main-main atas jalan, lalai atas jalan. Kan? Nah, Allah pun jadikan takdirnya pusing-pusing orang buat pusing, pop, patah kaki tirantau. Jadi bukan dia ambil hammer pukul kaki dia, pam pam pam, kau tanya dia betul ke? Tanya sekejap. Tanya, kau pukul kaki kau sendiri lah sampai patah. Tanya. Hei, tanya. Kau buat apa sampai patah kaki kau, tanya. Nampak dia main motor. Kan? Dia main motor. Kemudian Allah mentakdirkan, Allah menjadikan tembok ke apa wali pun tidak tahu, dilanggarnya. Patahlah kakinya. Jadi Allah menjadikan tembok itu sebagai alat untuk mencederakan tirantau. Kenapa? Karena dia nakal. Boleh faham gitu? Faham tak, Fitri? Mu Allah Ta'ala tak bagi lagi lah. Jangan sampai Allah Ta'ala cabut mu apa mu pula nanti. Jangan. Dah tukar naik motor Honda tu pun janganlah duk reng-reng-reng kot jalan. Duh, naik slow-slow lah. Kadang-kadang balik duk bilik tu, vreng, lalu kot ni. Hei, naik motor Honda dash buruk tu ya. Betera tu langsung sepediak ni. Sampai tak ada nak kelih tengok. Naik pelan-pelan lah kot dalam kampung. Duk drive buat apa. Saat ni orang sumpah. Budak ni bila nak mampu ya tau. Orang sumpah lagu tu. 40 kali dia dah sebut, bila nak mampuhi Tuan Fitri ni, bila nak mampuhi Tuan Fitri ni, mu jatuh kubang, mu tengok lah. Jangan duduk deras, tak tawan. Naik pelan-pelan. Kalau kita tengok naik motor elok, comel, jaga, kita beli wai suku bagi seorang suti. Boleh tengok tu, Fitri? Pak mentua sayang menantu. Boleh tengok tu langsung. Okey, selesai. Khalifah kita dah jawab dah apa? Walinya, ai wakilnya. Ya. Dan orang yang dipercayainya. Dan orang artinya hamba lah. Orang di situ artinya hamba. Kita sebagai hamba yang dipercayainya, yang dipercayai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perbandingan konteks manusia, konteks manusia dengan manusia. Tapi pada hakikatnya walaupun dirujukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat memahami. Maksudnya Allah sayang, Allah kasih. Allah sayang, Allah kasih, Allah cinta kepada hambanya. Kita nak percaya di situ.
dan orang yang dipercayainya, orang ayah hamba yang dipercayainya oleh Allah SWT yang Maha Tahu. Allah mengangkat Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kerana Allah meyakininya, Allah mengetahuinya. Begitulah. Allah mengangkat orang-orang soleh di darjat, di kedudukan-kedudukan tertentu kerana Allah meyakininya, Allah menyayanginya, Allah mengasihinya, Allah menyintainya. Nah, begitulah pemahaman kita. Sama saja kita pun boleh diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebab yang mengangkat itu Allah. Ya, dalilnya kita baca selalu qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Nah, ayat itu menunjukkan kepada kita Allah sentiasa mengangkat. Antara af'al Allah adalah mengangkat hamba-hambanya di satu darjat kepada satu darjat yang lebih tinggi. Nah, itulah. Inilah penjelasannya. Ya kan? Khalifah, Allah angkat sebagai khalifah. Allah angkat sebagai walinya dan Allah angkat sebagai orang-orang yang dipercayainya. Walaupun perkataan dipercaya itu sebagai satu gambaran saja. Ya, Allah Maha Tahu. Bukan cerita percaya, tapi cerita Allah Maha Tahu. Okey. Nah, kemudian kata musannif, mematuhi perintah dalam hal demikian itu ialah melawan nafsumu sendiri dan membebaskan dari bergantung kepada sebarang daya dan upaya dan kosong daripada segala kehendak dan tujuan berkenaan apa saja yang bersangkutan dengan dunia dan akhirat. Jadi kalau mau hurai itu panjang. Baik, kita berhenti di situ saja dulu. Ya, mematuhi perintah dalam hal demikian. Kemudian kita sambung. Wallahu a'lamu bishawab wa kama qala. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan yang perlu dijawab kah? Sama aja, semua mazhab sama aja. Semua sama aja. Cuma dalam mazhab Syafi'i tak boleh menikah dengan jin. Tak boleh menikah dengan jin. Dalam mazhab Maliki harus, dalam mazhab Hambali harus, dalam mazhab Abu Hanifah harus. Mazhab Syafi'i saja kata tak boleh menikah dengan jin. Jadi lain daripada jin tak ada masalah apa. Manusia nak menikah pokok boleh, dia menikah dengan pokok saja. Sebab tak dibincangkan dalam fiqh. Ha. Manalah tahu saat ni Azrin berkenan, Syahrir berkenan kat pokok kelapa sawit. Perlu pokok kelapa sawit. Baik nikah dengan pokok kelapa sawit tu. Eh, mana ada. Nah, kalau tak ada, jangan nak buat lah. Tapi kalau nak buat pun, tidak ada yang membincangkannya. Sama ada menegah atau apa. Okay. Cuma dari segi logik, mana ada logik. Anda kalau tak logik, tak usah buat lah. Janganlah kau pilih nama. Kau mau kahwin dengan pokok, tak apa. Tapi kalau kau mau kahwin dengan pokok, aja tak boleh. Tak ada. Okay. Ada contoh. Begitu. Kawin lain dari daripada jin tak ada hal apa. Betullah, sekalinya yang perbincangannya ada jin saja. Kan? Kalau datang nanti aliens, aliens itu jin ataupun satu makhluk yang asing daripada jin. Oh, dia makhluk yang asing daripada jin. Boleh tak menikah dengan dia? Boleh. Tapi alien nak segak-segaklah. Main alien hak kepala panjang lu kutu tu nak menikah apa kena. Mana tahu kok-koklah Badli jumpa dengan alien. Jatuh cinta kat alien pula kan. Tengok tak ada hilang pondok. Masa orang mengaji tak ada. Tak ada. Tengok pondok tak ada. Rupanya ni duduk bawah ni. Duduk cinta bawah ni. Alien hak posotong. Posotong. Hak dia punya tu. Posotong. Posotong. Tapi tengok duduk dakak situ. Cah dah. Nunggu beli. Ha. Jangan buat pasal beli. Ha. Dengan kain belekat dia. Dah sotong. Wallahu a'lam. Okey, selesai mati dah. Okey, lain. Yes, yes. Ya, yeah, perbincangan kita tak pernah menyalahi. Sakitlah dia. Sama ada dia sakit atau dia mati. Kalau dia sakit, berarti dia masih lagi ada rasa salah, silap. Kalau dia mati, dia tidak ada rasa itu langsung. Itu keadaannya. Contoh, ini diberikan oleh para ulama. Contoh ya, melakukan dosa. Dia tidak ada rasa berdosa. Rasa dia lah yang paling hero dalam hal seorang lelaki. Kenapa kemarin dia gagau seorang wanita? Dia rasa dia seorang hero. Itu menunjukkan hatinya mati. Okey, faham itu? Okey, terus.
Nah, roh sifatnya sama saja. Kecuali kau sebut rohaniah. Dan roh sifatnya macam itu. Sifatnya menentukan keberadaan. Roh sebagai penentu keberadaan. Maksudnya begitu. Jadi dia seolah-olah macam sesuatu yang bersifat kaku. Seolah-olahnya. Jadi mau hidupkan kau, nah dia dimasukkan. Nah, kau pun hidup. Itu roh. Tapi kalau rohaniah, itu baru kita sebut yang tadi yang boleh sebut. Faham? Jadi kau tanya roh itu ya. Roh itu dia bersifat begitu saja. Dia tidak besar, tidak kecil, tidak tahu keadaannya, macam mana, dia cuma dimasukkan, ditiupkan bahkan istilahnya. Nah, dia wujud dalam dirimu daripada kau dalam alam rahim sampailah kau sekarang sampai kau mati. Nah, dia berada. Nanti ketika kau dimatikan, maka dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan sesuai dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan keberadaanmu, keadaanmu. Nah, itu. Sifatnya tidak pernah dibincangkan. Jadi sebab itu wa'isalunaka 'anil ruh, jika ditanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, qul huwa min 'indillah, katakan ruh itu urusan Allah. Jadi Nabi pun tidak menuturkannya, para sahabat tidak menuturkannya. Jadi kalau kau tanya ruh itu jadi macam mana, dia kecut kah, dia jadi sakit kudis-kudis kah, mana aku tahu lah. Ruh dalam konteks ruhnya dia bersifat macam neutral. Dia bersifat macam itu dia. Tujuannya adalah untuk menghidupkan kau. Macam bateri yang dipasang kepada jam. Contoh kan? Nah, bateri itu tujuannya untuk menghidupkan jam itu. Nah, nanti jam itu jatuh sekali, lepas itu dia pun gelong sekalipun ada bateri. Ya kan? Nah, kalau kita kiaskan kepada makhluk manusia pun macam itu barangkali. Nah, mungkin roh di alam roh itu cantik saja. Nah, keluar masuk ke jasad manusia, sekali manusia itu buat maksiat, nah, dia pun jadi gelong. Tidak betul. Nah, mungkin begitulah keadaannya. Wali tidak tahu sesungguhnya. Karena tidak pernah ada perbincangan ilmiah berkaitan dengan ruh. Ya, kalaupun ada sebutan-sebutan begitu saja. Okey? Allahuakbar. Lain ada? Kau mau tanya apa, Mek? Tidak ada. Solehah nak tanya apa, Solehah? Ada. Cuma nampak macam nak tanya. Beda nak tanya apa, beda? Bedah ni nak jadi menantu. Tapi dia nak ni. Mek, kita ambil bedah buat menantu kita. Bedah, Liza. Semualah kita ambil buat menantu. Ada soalan? Habis? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Warzuqna fahman nabiyyin. وجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين انعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت